Halo Lur, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga dulur-dulur semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezekinya. Kali ini saya berada di daerah Jakarta Pusat ya, tepatnya di kawasan Sawah Besar ya, tuh di Jalan Kebon Jeruk 3 ya Lur. Oke Lur, kali ini saya akan review nih di kebun jeruk ya. Ini mungkin dulur-dulur sudah banyak yang tahu ya nih, kalau dengar istilah kebun jeruk nih, tapi bukan kebun jeruk yang Jakarta Barat ya Lur. Nah nih, kebun jeruk, kalau dengar kata-kata kebun jeruk di Jakarta, kalau yang suka modif-modif motor nih pasti tahu nih. Tuh. Ini di sini terkenal dengan tuh pusat onder deal ya. Mau onder deal variasi standar. Tuh nih, Ramayana Yamaha. Ini pusatnya di sini ya, Lur. Nah, ini suasana Jalan Kebon Jeruk 3. Tuh ada helm. Ini disinilah tempatnya ini ya, pusat spare part onder deal atau variasi motor di daerah Jakarta. Tempatnya di Jakarta Pusat ya. Oh, sepanjang jalan toko toko atau bengkel ya, tapi kebanyakan mungkin toko ya, mungkin hanya 1-2 bengkel. Maksudnya kalau toko kan dia hanya menjual ya tuh. Nah, kalau bengkel kan dia memperbaiki ya atau mengganti. Ini sebelah kanan bengkel juga. Ini buat dulur-dulur daerah Jakarta nih yang belum tahu ya, khususnya daerah kebun jeruk juga ada TK Racing di sini ya. Ini kalau kayak saya dulu juga pertama dengar di kebun jeruk katanya tuh pusat ini mau beli onder deal atau spare part atau variasi motor. Nah dulu saya kira itu kebun jeruk Jakarta Barat ya Lur. Ini ada Daytona juga. Nah, ternyata itu ini kebun jeruk sini ternyata Lur. Nah, ini buat dulur-dulur mungkin bisa jadi referensi ya. Ini ada Fats Motor Racing. Mungkin ini tempatnya ini ya, spare part racing. Ya karena di sini yaitu Lur tersedia spare part dari mulai spare part standar, variasi, dan juga racing nih mungkin ada. Ini kayak tadi tuh ada Daytona ya, terkenal sekali Daytona. Dan ini TDR nih mungkin di sini nih. Ini cukup ramai ya nih. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Tuh di sini kalau ada yang beli, kalau beli variasi seperti pelok, apalah, aksesoris-aksesoris motor. Helm juga ada tuh, lampu-lampu. Nah, ada juga itu wear pack ya Lur, wear pack buat balap. Beli knalpot racing juga ada. Ini helm. Nah ini kalau di sebelah sini Lur, nah ini nih yang menjual tuh aksesoris grosir tuh yang di kardus-kardus itu. Itu bisa dilihat kalau dulu yang mau bisnis atau buka toko aksesoris